Assalamualaikum, Po. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Po siapa nih? Po Puja. Po Puja, ini hari ini kita mau bikin apa, Po? Mau bikin takoyaki. Ini boleh disebutin nggak, Po? Bahannya ada apa aja nih? Boleh. Di sini ada telur satu, di sini ada tepung, sama baking soda. Nah, boleh tunjukin nggak? Ini tepung apa, Po, pakainya, Po? Tepung terigu. Terigu segitiga. Berapa? Seperapat. Seperapat sama baking soda ya, secukupnya. Iya. Maizena juga secukupnya? Secukupnya. Sama ada Royco sapi. Berapa? Kita makainya 2. Kira-kira nih modal bahan bakunya aja berapa nih, Po, kalau dihitung? Modalnya paling cuma ya telur kan 2,5. Iya, anggapnya 3.000 ya, anggapnya 3.000. Paling di bawah ceban ya? Iya. Anggapnya ceban ya? Ceban. Ceban, modal ceban bahan baku nanti bisa jadi berapa, Po? Bisa sampai 50. Sampai 50.000? Iya. Masya Allah. Amin. Berarti ini termasuk modalnya tipis, untungnya lumayan ya, Po ya? Iya, bisa buat bayar jajanin anak, di samping warung. Iya, betul. Iya. Ya. Boleh, Po, langsung dibikin, Po? Apa dulu nih? Kita masukin telur dulu. Masukin ke mana, Po? Masukin ke ini. Nah, yang mana nih? Oh, apa namanya? Masih kosong ya? Iya. Terus apa lagi, Po? Terus kita kocok dulu. Kalau nggak dikocok nggak bisa, Po? Nggak bisa lah. Nggak bisa, ya. Nggak nyatu. Nggak nyatu, tetap berubah jadi ayam. Situ kita masukin tepungnya. Semuanya langsung, Po? Langsung. Apa dikit-dikit? Langsung aja. Oh, semua. Langsung aja. Mohon maaf nih, itu berapa, Po? Berapa setengah, Po? Setengah ini apa gimana? Seperapat. Oh, seperapat. Ya. Bunga seperapat pakai segitiga biru, Po, ya? Yo. Baru airnya. Air. Ini kita videoin enggak apa-apa, Po, ya? Kagak ngapa. Masih, ya. Biar laris. Amin. Amin, amin, amin. Terus kita aduk-aduk. Nah, tadi airnya secukupnya apa gimana, Po? Pakai perasan. Airnya 500 mili. Pakai 500 mili juga. Iya. Ya. Kita ada takarannya. Oh. Tinggal diaduk-aduk ya. Yuk, abis itu baru deh. Apa tuh? Royco-nya kita masukin. Royco rasa apa, Po? Kita remaknya rasa sapi. Rasa enggak rasa ayam nih, Po nih. Kurang nikmat aja. Wih, iya benar. Kurang gurih, Po, ya. Gurih, ya. Ketelor ketemu ayam kan enggak ini ya? Iya, betul. Keluar telur sapi, keluar ayam ya. Ntar deh netes lagi. Oh, iya benar. Oh, ini adonannya udah kelar ya? Udah, sekarang kita mau kita apa goreng. Kita goreng. Bikin. Goreng. Pasti gampang bener bikin aja ya? Gampang. Sekarang kita bikin takoyakinya. Satu loyang bisa berapa biji, Po? 19. 19 ya? Iya. Jadi harga jual di sini berapaan, Po? Kita jualnya seribuan. Seribuan ya? Iya. Berarti minimal goceng ya? Minimal goceng. Kalau mau 1.000 bawa sumpit sendiri ya. Nah, itu adonan yang udah jadi, Po, ya? Iya, adonan yang udah jadi. Kita bikin. Dulu ini bikin ginian siapa yang ngajarin, Po? Kita otodidak sebenarnya. Belajar sendiri ya? Iya. Dari mana tuh belajar? Dari YouTube. Dari YouTube ya? Iya. Itu langsung bisa? Langsung. Kan belajar di rumah dulu. Pernah gagalnya berapa lama? Gagalnya berapa ya? Berapa kali bikin gagal lah? Paling berapa kali? Dua kali ada? Iya. Masukin setelah apa kita ini? Masukin bakso. Gak bisa penuh, Po? Apanya? Takoyakinya diisi. Oh, penuhin. Lah iya dong. Masukin lagi. Kalau awal-awal dulu bawa berapa kilo, Po, bikin sekali ini? Pas pertama kali bisa sampai 4 toples. Empat toples tuh berapa kilo? Empat teko yang gede itu. Masya Allah. Sampai 2,5 kg. 2,5 kg, iya. Lumayan tuh ya. Alhamdulillah tuh. Bisa kipas pas pertama. Pertama. Iya. Jadi baru buka udah langsung rame, Po, ya? Iya. Siapa yang beli tuh, Po? Yang beli orang-orang jalan aja, orang lewat. Oh iya benar. Ya kali, tetangga, iya. Langganan, Boy. Iya. Ini nggak dimasukin. Kita masukin baksonya. Lah ini semua dikasih tuh, Po, enggak atu-atu. Apanya? Banyak juga ya baksonya ya? Iya. Segini. Masih ada untung, Po, ya? Alhamdulillah buat makan mah ada. Alhamdulillah. Po, ini masaknya berapa lama nih, Po? Tergantung sih, kalau apinya kecil ya lumayan. Lumayan. Ini balikinnya gampang nih? Gampang. Nanti diisi lagi enggak, Po, udah? Diisi lagi. Diisi lagi, ya? Iya. Jadi metodenya nanti kalau udah mau jadi diisi lagi, ya? Iya, kan biar bulat. Biar bulat, ya? Iya. Kalau kagak bulat bukan takoyaki. Iya, telur ceplok ya. Kalau awal-awal kan aku 2,5 kilo ya, Po. Itu ya. Kalau diduitin jadi berapa tuh, Po? Diduitin bisa sampai 200 lebih. 200.000 tuh ya? Iya. Masya Allah.
Jualan Tribun gak terasa bisa 200 bang botak ya. Iya bener. Tapi kalau banyak gini gak pegel ya po ya. Lumayan. 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 Kita buletin. Udah diisi tadi ya tengahnya ya. Udah. Terus? Kita buletin. Kayak begini. Biar bulat. Kan jadinya rapi gitu ya? Iya biar rapi. Pernah kagak jadi gak bulat gak po? Kalau gak bulat ntar kita nambah-nambahin lagi adonannya biar bulat. Oh biar bulat ya. Oh iya po, ini alamatnya di mana sih po? Alamatnya di Jalan Haji Taiman. Oh di Taiman. Taiman ini ya, bukanya dari jam berapa? Jam berapa ini? Bukanya dari jam 3-an. Tutup? Tutup jam 9. Ini kalau ada yang mau beli buat hajatan bisa po? Bisa, bisa mesen. Bisa mesen ya. Kalau hubungi. Hubunginnya kemana nih kalau ada yang mau pesen nih? Kontaknya kemana? WA ya ada ya. WA aja WA. Ada WA-nya? Ada. Boleh disebut inget nggak, Po? Disebutin? Iya, boleh. Sebutin aja nih. Iya. 0895-3717293-06. Oke, jadi kalau yang mau pesen-pesen untuk arisan, acara-acara, iya, langsung aja WA-nya, Po, ya. Bisa. Harganya tetap 1000 ya, Po? Kalau bisa naik sih ya. Naik ya? Oh, harganya beda. Oh, beda ya. Karena kan ongkir juga ya. Iya, betul. Nih kalau kayak gini nih, apa nih? Bisa tambahin lagi. Kenapa itu, Po? Belum bulat ya? Oh, iya. Nyapopong gitu ya. Berarti sebagus semaksimal mungkin ya, Po ya. Iya, betul. Nah, kan kalau kayak gini-gini kan bulat. Iya, bagus ya. Nah, itu belum. Belum. Tambahin lagi. Jadi total kalau bikin takoyaki berapa lama nih, Po? Sematangnya aja sebenarnya sih. 5 menit ada ya? Lebih? Ada. Ada. Jadi kalau di sini kalau orang beli baru dibikinin. Baru dibikin. Jadi anget ya, anget ya. Anget. Panas. Hot. Lah iya bener. Iya. Po ini sebelum jualan ini pernah jualan apa lagi, Mang? Kita jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga biasa. Ini kenapa milih jualan nih? Karena kita bosan di rumah. Iya bener ya. Bosan ya. Enggak ada kegiatan ya, Po ya. Iya. Iseng-iseng dah lumayan gitu ya. Kalau kita kerja kan enggak bisa ninggalin anak. Nah, begitu tuh baru kayak begini. Iya, kreatif. Anak masih bisa diurus, Po ya. Masih bisa ngurus, kita masih bisa nyari cuan juga ya kan? Betul. Po, kalau jualan gini ada kesulitannya enggak sih, Po? Enggak ada sih, apa. Langsung gampang gitu ya. Kalau awal-awal jualan gini agak grogi enggak, malu enggak? Grogi. Iya. Grogi kenapa tuh? Enggak pernah ketemu orang banyak. Jadi ketemu orang kayak suka itu sendiri. Salah tingkah, ya. Iya, betul. Iya, salting. Sekarang udah biasa ya, Po, oke enggak? Kira-kira nih, Po, untuk ke depan harapan-harapannya gimana nih, Po? Harapannya semoga bisa makin rame. Amin. Bisa terus, Po, bikin usaha baru lagi. Amin. Nambah-nambahin lagi. Amin. Tapi harga tetap sama, Po, ya? Sama. Ini kalau ngomong-ngomong nih 1000 pakai ini enggak sih cakalang enggak kalau di sini? Enggak. Jadi langsung dikasih topping saus aja ya? Iya, saus sama mayones aja. Karena jualnya 1000, Po, ya? Iya. Ini udah matang nih, Po, ya? Udah. Kita angkat ya. Ya, matang tanahnya agak kuning-kuningan. Iya, ini garing ya. Garing ya. Satu box itu muat berapa, Po? Muat sampai 10. Wah, 10 berarti 10.000 ya? Iya, 10.000. Berarti kalau jualan ini modal bahannya emang kecil, Po, ya? Iya. Cuma yang susah cara ngebuletin aja ya? Iya, betul. Kita juga masih suka berantakan. Tapi kalau menurut Mpo nih takoyaki usaha musiman kan nih, Po? Enggak sih. Karena mertua saya aja kan juga jualan. Takoyaki? Iya, itu dari dulu. Sampai sekarang masih jualan. Sampai zaman Gajah Pahit ya. Mayones itu, Po? Iya, mayones. Saus. Lah iya udah jadi bener ya. Enak. Semurah lagi gede gini 1000 tuh. Oh ini nih namanya ya. Ini takoyaki kampung ya, bukan iya, Jepang. Ebuan satu ini ya. Ebuan satu. Bedanya apa nih? Gak ada cakalang atau gimana? Iya betul, gak ada cakalang. Isiannya juga cuma pakai bakso. Iya bener. Kalau mau pakai ayam bawa sendiri ya. Iya.